Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah dah lama mungkin kita tidak berjumpa di dalam sesi video sama talk sini. Jadi alhamdulillah sekarang 17 hari bulan 11 tahun 2014 jam 5:11 minit petang. Baik, untuk video kali ini ya, Tok ingin menyampaikan sesuatu. Kejap, Tok perlu check something di sini. Sekejap ya. Okey. Tu ingin menyampaikan berkaitan dengan Camp Sting. Okey. Message ini ditujukan khusus untuk bakal peserta Camp Sting yang akan dijalankan pada hari Jumaat ini secara rasmi, dan ada peserta yang akan datang awal satu hari, iaitu pada hari Khamis. InsyaAllah yang datang awal ni kita akan bagi pengisian awal. Dan yang datang pada hari Jumaat selewatnya mesti sampai di kawasan ataupun tapak lokasi ataupun tempat berkumpul selewatnya pada jam 4 petang. Okey. Jadi alhamdulillah pagi tadi Tok dan Omar dan juga seorang instructor kita orang pergi ke Tasik ini. Dan pergi ke kawasan tapak camp. Di alhamdulillah berikutan cuaca biasalah bulan 12 ni, biasalah macam camp seri ketiga yang kita adakan tahun lepas pun hujan juga kan. Jadi peserta memang bergelut dalam hujan lah. Jadi cuma pada tahun ini pada sesi camp Mystic siri akhir, iaitu full edition, peserta yang sudah berdaftar dan kita pun telah print out nama untuk pembikinan sijil seramai 52 orang, dan yang selebihnya tarik dirilah disebabkan masalah masa dan keperluan-keperluan lain yang lebih penting yang perlu diutamakan. Jadi alhamdulillah untuk serta camp, pesanan untuk di sini ialah bawa lah kalau anda rasa anda nak bawa kemah, anda boleh bawa kemah. Cuma sebagai spare lah, ini sebagai spare saja. Cuma kita akan menginap di dalam houseboat dan bukan di dalam kemah. Macam tu cakap tadi, kalau nak bawa kemah boleh bawa, tak ada masalah. Cuma kita takutlah kan kalau biasa houseboat yang kita ambil ni dia tak ada bumbung tepi. So kita takut kalau hujan tempias. Okey, cuma di tingkat 2 houseboat tu, dan tingkat 1 houseboat tu ada dinding lah. So yang duduk atas tu selamat, tak ada masalah pun. Atas boleh muat 30 orang dan bawah boleh naik muat kita masukkan dalam 20 orang. 20 orang peserta di bawah. Jadi jika anda rasa nak bawa kemah, sila bawa kemah dan kita akan pasang kemah di atas houseboat tu sendiri, tak ada masalah. Lagi apa ya? Lampu suluh, whistle. Paling penting sekarang ni, sebab apa, perancangan di tapak kem tu kita dah ubah, kita dah tak nak tapak kemah, kita tak nak ambil sewaan kemah. Kerana kita nak buat penginapan di atas houseboat tu sendiri. Jadi apa yang penting di sini yang boleh anda bawa, yang pertama kalau nak rasa bawa, kalau rasa nak bawa kemah, sila bawa kemah, tapi jangan semua orang. Dan yang paling-paling penting sekali, anda kena bawa tikar sendiri. Beli tikar murah lah, tikar-tikar. Sebab ni camp last kan, kalau kita di sini pihak takbir sendiri kita nak beli tikar, ni camp last. So rasa mazir pula. Selepas ni tak ada camp kan, jadi tikar tu dah tak digunakan lagi. Jadi it's better awak beli tikar yang harga RM12, RM15 yang untuk single, single punya baring. Kerana ada satu
acara di mana anda perlu untuk berbaring di tepi air terjun. Dan kawasan air terjun tu, tu lihat tadi tak ada tempat yang sekata melainkan dia punya track jalan dia. So kalau nak baring atas track boleh, so kena bawa lah tikar. Kalau nak baring atas batu-batu yang tak berapa sekata, boleh juga, pun sama juga memerlukan tikar. Jadi tikar single tu perlulah. Jadi kalau kata awak rasa awak nak selesa, bawa, bawa tilam, tak ada masalah kan, terpulang lah kan. Okay, yang seterusnya, kalau nak bawa pisau, maksudnya pisau belati, pisau yang orang guna untuk masuk hutan, pisau memburu, boleh, tak ada masalah, sila bawa. Lampu suluh sebut tadi, lampu suluh, wisil, tu antara barang-barang yang penting lah. Dan untuk kepentingan diri anda sendiri, sila bawakan ubat nyamuk ataupun apa sahaja item yang boleh mengelakkan daripada gangguan pacat, daripada gangguan nyamuk, binatang buah rasa tak ada. Tapi kalau anda rasa nak bawa belerang, silakan, tak ada masalah, dia alu-alukan lah, kerana kita tidak akan menyediakan belerang. Then para peserta, para pada hari Sabtu, para peserta akan berpuasa mutih, insyaAllah. Baru tadi kita bagi tahu secara, orang kata, last minute lah. Sebab apa, sebelum ni memang ada makan hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Satu hari makan 5 kali. Sehingga siapalah ada. Jadi, buku nota sila bawa, plastik. Plastik yang boleh memasuk, dimasukkan kertas tu, mana tahu hujan ke apa. So bila awak masukkan dokumen ataupun salinan catatan awak di dalam plastik, jadi insyaAllah selamatlah daripada hujan ke apa kan. Jadi barang-barang keperluan seperti baju, kalau boleh sila fitkan barang tu, sebab kita nak mengelakkan beban di atas houseboat tu sendiri. Kerana kita sekarang jumlah total termasuk dengan Fesi ialah 63 orang. Jadi mintalah barang-barang, minta tuan-tuan semua fitkan barang-barang tuan-tuan, cukup-cukup pakai kan. Kalau ada nak bawa roti ataupun makanan ringan, silakan dialu-alukan, tak ada masalah. Dan jangan lupa, kalau yang bagi yang perokok tegar, sila bawa lah pokok banyak sikit, sebab kita berada jauh daripada daratan yang menghubungkan ke dunia luar. So houseboat daripada jetty ke latar saut tu sendiri mengambil masa lebih kurang 1 jam perjalanan. Ya. Yeah. Jadi lagi apa lagi? Tu cakap tak ada skrip yang main gitu je. Okey, sebelum tu lupa, baju hujan. Baju hujan ataupun macam yang Tok pesankan di dalam grup WhatsApp, boleh bawa juga. Kalau yang canggih sikit, jaket kalis air lah. Ataupun kalau nak jimat sikit, belum ada jaket kalis air tu, bolehlah membeli baju hujan. Beli yang murah tak apa, tak ada masalah. Baju hujan perlulah. Jadi di dalam Chemistic Full Edition ni, pengisiannya ada yang sama dengan yang lepas-lepas, dan ada yang sebelum ini tidak ada di dalam Chemistic. Kerana Chemistic kali ini adalah yang terakhir, dan peserta yang hadir diberikan watikah pertauliahan sebagai guru muda secara rasmi, yang diberikan keizinan walaupun sepani mereka nak buat camp mereka sendiri atau nama mereka sendiri terpulang. Dan di dalam camp ini, peserta akan diajarkan bagaimana untuk menjadi seorang guru. Maksudnya bukan sebagai seorang murid. Jadi nak jadi sebagai seorang guru ni, kena tahulah seluk-beluk. Tahu keris lama macam mana, keris baru macam mana. Then helah-helah di dalam tipu muslihat, permainan sihir, permainan jin bagaimana. Kita akan ajar di dalam camp tersebut, insyaAllah. Hal-hal yang penting sahaja.
Jadi ilmu-ilmu yang remeh-temeh, seperti sebagai contoh ilmu-ilmu yang remeh-temeh ni, ilmu-ilmu ringan-ringan lah, kita takkan ajarkan, kecuali yang full package sebagai seorang guru di dalam bidang mistik. InsyaAllah. Jadi sekurang-kurangnya anda dapat menjawab soalan-soalan daripada rakan-rakan anda apabila pulang nanti. Kalau tak 100% pun anda boleh jawab dalam 70%, 80%, it's better lah daripada langsung tak tahu jawab. Dan peserta juga akan diajarkan cara-cara perubatan dari pelbagai konsep, konsep-konsep yang pernah tu belajar daripada merata guru. Dan di dalam camp ini, Tok tidak sediakan modul kerana Tok akan ajarkan apa yang ada di dalam hati dan juga akal Tok, apa yang Tok ingat selama Tok di dalam pembelajaran ilmu-ilmu mistik. Jadi peserta tidak dibenarkan merakam. Sebab ini tauliah guru tau, bukan tauliah murid. Jadi sebagai seorang bakal guru, bakal guru mistik, bagaimana Tok belajar dulu? Jadi macam itulah anda perlu belajar. Okey, ini bukan belajar di sekolah. Anda boleh rakam video ataupun dekat universiti kan, dekat auditorium tu anda boleh rakam video, then anda tidur kat situ, balik nak tengok balik apa yang lecturer cakap dalam dewan kuliah. Ini bukannya universiti, bukan. So ini adalah ilmu ala gaib, ilmu mistik, ilmu perubatan tradisional, turun-temurun yang dibawa sejak zaman berzaman oleh nenek moyang kita sehinggalah ke hari ini. Jadi pada diri itu tidak ada benda yang dipermodenkan. Semuanya adalah mengikut adat dan tradisi. Jadi para peserta, tambahan sebelum tu terlupa, tambahan untuk anda bawa di dalam kem ialah, selain pada barang-barang tadi, ialah telur ayam. Ini bukan untuk makan bukan kita nak buat jamu jin, tak ada. Ini untuk ujian. Telur ayam, mentol lampu, mentol lampu bulat, pisau jilet yang nipis-nipis tu, mata pisau tu, mata pisau tu awak nak beli sekatun boleh, tak ada masalah, beli dah. Itu semua adalah untuk ujian dan juga pembelajaran anda di sini. Jadi di dalam camp ni, seperti contoh macam mentol, kita selalu lihat okay, orang buat ujian kebatinan kebatinan. Kita terangkan lah sikit sebelum awak masuk camp ketuk pakai mentol sampai boleh pecah tile apa semua kan. Okay, so sebagai orang yang curi pandai, it's better lah awak kaji dululah benda tu, mentol tu. Mentol tu memang tak boleh pecah pun, kalau dia jatuh macam tu tak pecah. Ada cara dia kan, kecuali mentol yang nipis, nipis biasa tu yang 3 volt yang dalamnya nampak, nampak dawai-dawai laminin kan, yang itu sedang pecah. Tapi kalau yang keluaran sekarang ni apa, jenama Philips, jenama Sony semua yang warna putih tu, itu memang susah untuk dipecahkan. Jadi bawa juga, dan kalau awak rasa nak bawa tile, sekeping, seorang sekeping, sila bawa, tak ada masalah. Jadi barang-barang lain tu insyaAllah kita akan ingatkan lagi di dalam grup WhatsApp untuk bakal peserta. Jadi alhamdulillah buat masa sekarang, untuk ini umum untuk semua sahabat dan pelanggan-pelanggan Liga Bunian, Tok masih lagi sebenarnya tak berjalan, tengah tidur pun tak berjalan, pusing. Pasal sekarang Tok tengah merancang satu bisnes yang agak tak besar lah, sederhana. Dan biasalah, Tok dengan rumah je yang uruskan, melibatkan buka kedai lah, apa barang dengan kat KL, dengan barang kat Perlis, dengan barang dekat Terengganu, dengan barang dekat Siam lagi. Dan bagaimana nak kumpulkan, sebab tu kadang-kadang blok sekejap ada barang, kejap ada barang, minta maaf banyak-banyak lah, pasal kerana kesibukan kita.
Dan macam Tok cakap pada tuan-tuan semua daripada dulu lagi, Tok bukan selama-lamanya akan jual batu. Tok ada impian. Dan setiap manusia ada impian. Setiap manusia ada impian. Tapi kalau anda dah berada di puncak yang tinggi, seorang yang high profile, tiba-tiba anda nak jual batu, jadi punya batu dah kira low profile. Kan? Jadi anda dah downgrade kan anda punya impian. Okay? Jadi insyaAllah buat peserta camp, bagi yang rasa nak semak, namanya sudah dimasukkan ke dalam senarai atau belum, sila WhatsApp ke 0111-777-5251 seberapa segera yang mungkin. Kerana takut jugalah kalau awak dah register PA tu terlupa nak masukkan ke nama awak kan. So entah pasal-pasal tak ada sijil pula. Ada sijil tu lambat sikit lah, lepas camp baru kita hantar by post. Okay. Jadi apa-apa soalan yang berbangkit pasal camp, insyaAllah boleh dikemukakan kepada WhatsApp. Dan kalau kata PA Tok lambat untuk membalasnya, ya dia sekarang ni, PA Tok sekarang ni, dia balas dua WhatsApp, dua tab dia kena balas. Tok bagi dia dua-dua, ha, balas dua-dua. Tab hitam dengan tab putih. Yang 825, satu. Satu lagi 777-5251. Dua-dua dia kena balas. Ha, sebab tu yang dia lambat. Jadi kalau rasa dia lambat balas dan awak rasa rimas tempat awak, jangan menyusahkan diri. Jadi sila WhatsApp Tok. Atau tu tak ada WhatsApp, awak boleh terus SMS ke ataupun call ke 011-2170-9939. Baik, seterusnya tahniah sebelum tu mengakhiri rakaman video ini. Tu ingin mengucapkan tahniah kepada peserta yang melakukan permohonan bagi ritual geliga permohonan yang dijalankan di Banjaran Akawan, iaitu di Dusun Raja Pilih. Di situ ada satu wakaf tu buat kat situ. Mujur tak ada orang kacau lah. Boleh makan limau free, ada limau kat situ. Minta maaf lah kepada beberapa orang yang permohonannya ditolak. Dan pagi tadi kita dah refund beberapa refund kos lah, kos upah geliga pemaharan kepada beberapa individu. Okay, jadi tahniahlah kepada yang berjaya mendapatkan geliga pemaharan mereka. Alhamdulillah, tahniah. Baik, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.